Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni hamba. Bukan hanya manusia, tetapi alam pun ikut menjadi korban dari perbuatan hamba. Mereka berdua telah mati. Tubuhku terluka parah.
sudah kukatakan Kian Santang, tidak semudah itu untuk mengalahkanku. Lebih baik kita ke bawah sekarang juga. Kenapa? Seperti ada yang hilang ya? Ternyata kau sudah kehabisan nafas anak muda. Sekarang rasakan ini. Sengaja. Paman. Nimas, sekarang giliranmu. Paman masih ada urusan lain. Baiklah, Paman. Ini kesempatanku untuk menghabisi Subanglarang. Astagfirullahaladzim, tubuhku terasa sakit semua. Ya Allah, Rai. Kau istrinya Prabu Siliwangi. Benar, siapa kau? Aku Barunawati. Dulu suamimu dan aku hampir saja menikah. Kenapa? Kaget. Pernikahan aku dengan Siliwangi adalah sebuah pernikahan yang besar. Pernikahan antara putra dan putri raja. Hari itu, aku menunggunya dengan memakai
gaun pengantin yang sangat indah. Tapi pengantin pria tak pernah datang. Aku benar-benar sangat kecewa. Ayahandaku sangat marah dan merasa terhina. Rasanya aku ingin mati. Tapi Tuhan tidak mengizinkanku mati. Nyai, Nyai aku. Sekarang, aku tahu kenapa Siliwangi tak pernah datang ke pernikahan itu. Itu pasti gara-gara kau. Kau tidak akan bisa lari dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik kau menyerah saja. Aku tidak akan menyerah. Makan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kemana ia pergi? Ayo bangun dan hadapi aku. Siapa kau? Aku Putri Atuya. Tidak mungkin. Kenapa wajahmu berubah? Wajahku berubah, tapi aku yakin kau mengenal suaraku. Suaranya benar, suara Putri Atui. Apakah dia benar-benar Putri Atui? Mau apa kau? Aku sudah melakukan apa yang sudah kau lakukan terhadap aku. Kau menyerang. Pengkhianat. Kaulah yang pengkhianat. Aku sudah tahu. Selama ini kau mengincar kedudukan ayahandaku. Aku laporkan kau ke ayahandamu. Itu tidak mungkin, karena kau tidak akan pernah bertemu lagi dengan ayahandaku. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa memaafkanmu lagi saat ini. Karena sudah terlalu banyak korban yang menjadi ambisimu. Aku harus menghabisimu. Bagaimana caranya untuk aku dinamatkan?